Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Khair Rafiq untuk pelajaran Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang qalqalah. Kita akan menyanyikan saja, bukan untuk belajar, tetapi untuk menyanyikan saja terlebih dahulu. Nadanya yaitu dengan nada balonku. Saya nyanyi dulu. Qalqalah ada dua, qalqalah sughra dan kubra, membacanya ditekan dan juga dipandu. Qalqalah ada lima huruf, ba, jim, dal. Sekarang aku, apa qalqalah? Saya ulangi lagi. Qalqalah ada dua, qalqalah sughra dan kubra, membacanya ditekan dan juga dipantulkan. Huruf qalqalah ada lima, huruf ba, jim, dal, qaf. Sekarang aku tahu apa qalqalah itu. Kita coba bersama-sama. Qalqalah ada dua, qalqalah sughra dan kubra, membacanya ditekan dan juga dipantulkan. Huruf qalqalah ada lima, huruf ba, jim, dal, ta, qaf. Sekarang aku tahu apa qalqalah itu. Nah, qalqalah ada dua, sughra dan kubra. Pengertian qalqalah sughra dan kubra adalah, sekarang, apabila salah satu huruf qalqalah itu mati atau sukun. Nah, mati atau sukun. Keberadaannya di mana? Bisa di tengah. Biasanya banyak-banyakan di tengah. Itu namanya qalqalah sughra. Sedangkan qalqalah kubra itu apabila huruf qalqalah atau salah satu huruf qalqalah berada di akhir kata yang karena waqaf. Karena waqaf. Saya ulangi, apabila qalqalah atau salah satu huruf qalqalah kita atau kalimat karena waqaf. Saya kasih contoh qalqalah sughra. Inna a'tainakal kautsar. Ada? Ada. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Enggak ada kan? Tidak ada, yang ada pada kata al-fajr. Itu qalqalah apa yo? Itu qalqalah kubra karena di akhir kata. Alam yaj'al lahum. Alam yaj'al lahum. Ada? Ada, yaitu yaj'al. Karena dia di tengah kalimat
yaj'al, dipantulkan jimnya yaj'al. Lagi fawasabna bi, fawasabna, fawasabna, tok itu termasuk huruf qalqalah tetapi mati atau sukun di tengah-tengah, maka namanya qalqalah sukun. Sedangkan qalqalah kubro, contohnya qul huwallahu ahad, mana ya, mana qul huwallahu ahad, yang ada ya dal pada waqaf pada surat Al-Ikhlas. Qul a'udhu bi falaq, falaq dipantulkan. Nah, itu saja, biar durasinya tidak terlalu lama, dipelajari sendiri dengan apapun juga. Tugasnya adalah menyanyi, ya, kemudian memberikan contoh qalqalah sughra titik-titik, qalqalah kubra titik-titik, dipantulkan, jangan lupa membacanya dipantulkan yang di tengah ataupun yang di waqaf. Saya tunggu video kalian bagaimana. Saya penilaiannya adalah penyampaian materi, dua backgroundnya atau etika dan estetika opo itu, pokoknya backgroundnya, suaranya, nadanya enak didengar sehingga pingin denger terus. Itu ada yang saya gitu. Oke, saya tunggu video kalian ke saya menyanyikan dan memberikan contoh qalqalah sughra dan kubra. Tetap semangat, stay at home, jaga, jangan lupa setiap hari membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.